iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tingkatkan iman Tingkatkan takwa pada Allah Jauhi semua larang-larang Allah Maka Allah akan jatuh cinta Apa ciri Allah cinta kepada seorang hamba Dalam hadis riwayat Ahmad Rasulullah SAW bersabda bi'abdin Kalau Allah jatuh cinta kepada seorang hamba Allah pengen kebaikan yang banyak untuknya Allah akan manfaatkan hidupnya. Khil, para sahabat bertanya, Maestamiluh, bagaimana cara Allah manfaatkan hidup seorang hamba? Qal, Rasulullah jawab, Yaftahu lahu amalan salihan baina yadai mautihi. Allah kasih si hamba ilham untuk melakukan amal-amal soleh di hari jelang kematiannya. Hatta yardo anhu man haulahu. Hingga semua orang yang ada di sekelilingnya ridha kepada orang tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Wa ta'ala rahmati Allah. Siang itu, seorang hamba Allah sedang mengendarai mobilnya. Tiba-tiba Allah buat dia haus. Lalu dia tepikan mobilnya di sebuah warung kecil pinggir jalan. Lalu kemudian dia turun, dia ambil sebotol air minum, lalu kemudian dia nikmati minuman. Maka kemudian terkala dia lagi duduk di kursi kayu itu dia lihat pemilik warung lagi duduk di dalam gerobaknya warung kecil itu sambil megang buku catatan benda-benda dia tepuk jidat benda-benda tepuk jidat Allah tuntun matanya sepulang ini melihat apa yang dirasakan apa yang dialami oleh pemilik warung muncullah empati beliau kemudian bertanya kenapa pak kok kayaknya pusing sekali bagaimana saya bisa terus dagang modal cuma segini-gininya yang ngutang banyak benar. Berapa Pak? Berapa banyak orang yang ngutang? 30 orang lebih Pak. Nih dia tunjukin buku catatannya. Hotel lima rahmati Allah. Emangnya berapa orang-orang itu semuanya ngutang di sini? Jumlahnya berapa? Barusan saya hitung-hitung Pak. Lebih dari sejuta dua ratus. Hotel lima rahmati Allah. Orang-orang kecil. Mereka punya martabat. Mereka punya harga diri. Kalau sudah urusan lapar, apalagi perut dirinya dan keluarganya, mereka buang tuh harga dirinya. Tapi mereka nggak bisa ngutang kemana-mana. Datang ke pemerintah juga belum tentu dapat bantuan. Kalau mereka pergi ke swalayan, mereka pergi supermarket, nggak bakal ada itu. Mereka larinya juga ke warung-warung kecil. Di hotel. Allah. Bagaimana saya bisa hidup dan keluarga pak? Modal yang diputar cuma segitu-gitunya nih yang ngutang banyak benar. Allah tuntun Hotel Rahmati Allah Dia dengar itu agak tek dalam hati Sejuta dua ratus barangkali Kalau sekali main golf Habis lebih dari itu Pak Atau mungkin dia makan siang sama kawan-kawannya Lebih dari itu Lalu kemudian Allah tuntun dia diambil duit sejuta tiga ratus dari mobilnya Lalu kemudian dia mengatakan Pak saya yang bayar ya Utang-utang orang di sini. Kaget ada orang yang tidak dikenal mau bayarin utangnya. Wa Allah. Lalu kemudian dia bilang serius nih pak, serius. Maka kemudian berkaca-kaca, pemilik orang langsung angkat tangan, doain. Kalau saja si Fulan kuat, mendengarnya hotel iman, dia mau dengar doa itu, tapi dia nggak kuat, mau pecah tangisnya, dia masuk ke dalam mobilnya. Lalu ada damai, ada bahagia dalam hati, dan dia mengatakan, oh bahagia itu rupanya murah ya, sejak saat itu hotel iman, Allah tuntun dia, dia mulai ketagihan, dia cari warung-warung lain di hotel iman rahmati Allah, dan dia tanya, adakah orang-orang yang hutang di sini? orang-orang War kecil itu bercerita banyak dan ini catatannya. Ada yang jumlahnya ratusan ribu, ada yang jumlahnya cuma jumlah juta, dan enggak ada yang pernah mencari rekor di atas lima juta ikhwat taliman. Dia bayarin, dia ketahkian. Tapi ikhwat taliman rahmati Allah, dia belum pernah terfikir, ini yang disebut sama Rasulullah, yaftahu <tuhu> amalan salihan. Allah buka pintu amal salih, baina yadai mauti, sebelum hari-hari kematiannya. Tidak pernah terfikir. Tidak pernah terkonsep, tidak pernah ada program. Namun hamba yang Allah cintai ini, yang merahmati Allah. Rupanya umurnya tidak lama setelah itu. Dan Anda tahu yang Allah? Saat ia wafat, rumahnya penuh banyak orang berziarah, banyak orang yang mengantar ke kubur, banyak orang yang ikut takziah berdoa. Keluarga bingung, banyak yang mereka tidak kenal. Mereka bertanya, Bapak Ibu maaf, Bapak Ibu dari mana? Kami belum pernah kenal. Jawaban mereka adalah kami pun tidak kenal dengan almarhum. Tapi yang kami tahu almarhum adalah orang mulia karena bayarkan utang-utang kami orang kecil. Idza bi abdin khairan Kalau Allah pengin Allah jatuh cinta sama seorang hamba. Allah pengin hidupnya isinya kebaikan semua. Maka Allah manfaatkan dia. Para sahabat bertanya bagaimana cara Allah manfaatkan dia wahai Rasul Allah buka pintu amal-amal soleh sebelum dia mati Dan hingga semua orang di sekelilingnya Semuanya kehilangan, semua sedih, semua berdoa Dan mereka rito kepada si fulan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkah hidup kita semua Allah jadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa dan semoga Allah jadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang Allah cintai, yang Allah sayangi.